Ini adalah sebuah eksperimen yang hebat dari listrik statis, yang membutuhkan sebuah gelas kertas, sebuah pensil yang runcing, sebuah sedotan plastik, secarik kertas, dan beberapa lembar tisu. Tusukkan ujung pensil ke bagian tengah gelas kertas. Gelas tersebut akan membuat pensilnya berdiri dengan tegak. Lalu lipat kertas menjadi seperti tanda tambah, lebarnya dan panjangnya. Ini bertujuan untuk mencari titik tengah dari kertas dan titik pivotnya. Lalu, tinggirkan kertas di atas pensil. Pastikan kertasnya berputar dengan lancar. Sekarang, ambil sedotan plastik dan gosokkan dengan tisu yang cepat. Ini akan mengeluarkan beberapa elektron dan membuat sedotannya bermuatan. Sekarang dekatkan kertasnya dengan sedotannya dan kertasnya akan dengan ajaib mengikutinya. Sedotannya akan berubah menjadi sebuah tongkat ajaib dan kertas akan mengikutinya terus-menerus. Karena kertasnya bergerak dengan lancar. Di sana kalian dapat melihat anak-anak bermain dengan mainan ini.